Putri Mahkota Kerajaan Denmark, Mary Elizabeth Donaldson, mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Putri Mary Elizabeth Donaldson bersama dengan rombongan tiba di pelataran Kompleks Candi Borobudur sekitar pukul 7 pagi. Setibanya di Candi Borobudur, pewaris Kerajaan Denmark ini pun langsung melakukan tur sambil berfoto-foto hingga ke stupa induk. Pihak Balai Konservasi menjelaskan bahwa Putri Mahkota Mary Elizabeth sangat mengapresiasi tingkat kelestarian Candi Borobudur. Setelah hampir 2 jam mengelilingi Candi Borobudur, Putri Mary Elizabeth bersama dengan rombongan langsung meninggalkan lokasi dan kembali ke penginapan yang tidak jauh dari Candi Borobudur. Yang Mulia Putri Mahkota Denmark, yang sekiranya waktunya sebenarnya sudah mendesak, beliau menginginkan untuk dipandu tur keliling candi, tapi ya beliau ingin menyaksikan reliknya. Jadwalnya berapa lama tadi? Sebenarnya cuma 30 menit semuanya. Cuma beliau kan datang lebih awal, yang seharusnya dia 7:30 baru datang ke sini, jam 7-an sudah datang.